Tentunya aku suka juga tonton film-film lama ya. Sampai sekarang kerana daripada film-film Hindustan ni, Bollywood, aku suka menonton film pertama ya. Kerana essence dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk shoutout kali ni adalah tentang film yang sedang hangat diperkatakan eh. Aku nak share sikit benda-benda yang tak patut eh dalam industri pembikinan filem ni, kerana demi mencari duit kita boleh menjadi macam-macam eh, sifat-sifat yang tak perlu ada dalam diri pun boleh keluar. Jadi bagi filem Isteri Delilah ni, jadi aku nak minta kepada ex student aku ni Syafiq Yusof, walaupun aku suka dengan apa yang kau buat daripada vlog aku yang lepas, bersyarat aku yang lepas, tapi selepas menonton filem kau dan aku reflect balik pada filem-filem yang pernah aku tonton sebelum ni, dan seperti yang kau tahu, aku pernah beritahu yang aku menonton semua jenis filem eh, tak kira filem-filem Cina, filem Tamil, filem apa pun aku menonton. Dan sekarang ni adalah zaman di mana penonton adalah lebih bijak eh. Jadi bila kita menjadi seorang pembikin filem, benda paling penting yang ada perlu adalah perlu kejujuran. Kerana dalam industri Malaysia ni, tak kira industri kreatif design, industri engineering ataupun, kita semua hanyalah meniru sahaja. Jadi bukan salah untuk meniru, kerana aku pernah beritahu dalam kelas aku, kalau kau belajar baru, jadi kau boleh copy. Tak salah untuk kau copy satu benda yang kau ingin belajar. Tapi dengan keberadaan kau pada waktu ini, dengan pengalaman yang kau ada untuk membuat filem, jadi bila kau copy juga, di mana apa yang kau belajar sebenarnya dalam tempoh kau bikin filem tu, kan, dia lebih baik. Kau tak payah bikin filem lah. Aku rasa macam, oh, bila melihat benda ni berlaku, ia menjadi satu apa, satu tanggungjawab aku eh, untuk bersama-sama dengan rakan-rakan industri yang tidak menyokong karya ciplak. Dan aku kena beritahu benda ni, dan aku minta maaf pada siapa-siapa yang suka dengan filem ni. Aku terus terang aku suka, kerana aku tak pernah kata yang aku tak pernah suka filem eh. Tapi bila dilihat kembali, ianya aku melihat kerana sebab aku melihat kenyataan Syafiq pada waktu sesi interview di Awani, sesi interview di mana lah, dia interview di Meletop, dengan Mamat Zaf. Okey, dia mengatakan filem ni adalah, memang kau tulis, everybody know that you write, but you write dengan rujukan, kerana itu yang, dan kau membuat rujukan. Aku mungkin kau betul lah, tapi aku tak beritahu ada sesiapa yang salah di sini, tapi ini adalah tanggungjawab aku untuk memberitahu. Jadi Misteri Delilah ni aku khuatiri ianya merupakan satu karya yang diciplak secara terus 90% ataupun mungkin 100%, di mana struktur dan arkitek penceritaannya diambil daripada sebuah filem filem ataupun telefilm pada tahun 80-an, dan diarahkan oleh David Green, dan filem tersebut diberi nama Vanishing Act pada tahun 1986. Okey, korang boleh cari Vanishing Act tahun 1986 ni dan tonton. Tapi Vanishing Act ni pun adalah satu filem yang dihasilkan semula daripada sebuah filem Tamil, pada Tamil tahun 50-an kot.
yang bertajuk Pudia Parvai. Dan Pudia Parvai ni pula pada pada era tu, pada era filem-filem Tamil ni kuat di Malaysia, maksudnya ramai yang suka menonton. Aku suka juga tonton filem-filem Tamil sampai sekarang. Kerana daripada filem-filem Hindustan ni, Bollywood, aku suka menonton filem Tamil kerana essence dia. Walaupun kadang-kadang kita boleh lihat kemerepekan action-action dia, tapi bukan yang itu yang aku suka. Aku suka tengok cerita-cerita daripada Kamal Hassan yang lebih deep tu punya cerita, ataupun filem-filem sebelum-sebelum tu daripada MGR yang tak perlukan efek-efek besar. Dan macam aku cakap tadi, Vanishing Act ni sebenarnya mengambil intipati daripada filem Pudia Parvai. Dan Pudia Parvai ni pula mungkin diinspirasikan ada oleh satu filem yang dilakonkan oleh MGR, aku lupa tajuk ni. Jadi ini benda yang kita sebagai seorang pembikin filem perlu ada. Kita tak perlulah nak cakap kita ambil filem Hollywood kan, kita dapat inspirasi daripada filem Korea. Aku rasa that's not honest lah, Syafiq. Be honest to yourself. Sebab kau adalah pembikin filem, dan remember this, kau boleh dapat banyak duit, dan kau boleh, tapi itu ke yang kau nak sebenarnya as a pembikin filem? Memanglah kau nak untung, dapat kan, memanglah kau nak memberi untung kepada produksi-produksi yang kau buat, tapi itu ke yang penting sebagai pembikin filem ni kan? Kepuasan kau mendapat kepuasan tu ke dengan membuat satu kenyataan yang aku rasa pertama kali aku boleh lihat dekat laman-laman channel YouTube kan, banyak yang rasa macam terdegil dengan kau dalam filem ni kan, kena buat duration ni. Tapi itu pada aku adalah satu benda yang sangat-sangat remeh. Tapi sebagai seorang pembikin filem, ini adalah isu besar dan serius, kerana plagiat dan ciplak ni boleh menghancurkan industri dan pengkarya. Jadi aku nak kau tampil buat satu kenyataan. Kalau benar, aku akan tetap support apa yang kau buat . Tapi be yourself, be frank, jujur dengan diri sendiri lah kan. Aku rasa itu lebih baik kan. Jadi kalau katakan apa yang aku cakap ni salah, jadi aku rasa aku perlu minta maaf dahulu dekat kau . Kerana kita ni manusia kan, kita ada kelemahan kita. Jadi kalau ada kelemahan dari aku tu, kesilapan mungkin daripada kelemahan aku. Dan kalau ada kebaikan daripada benda yang aku cakap ni, adalah ianya datang daripada Allah SWT. Dan aku nak bangunkan industri ni sama-sama dengan kau. Dan aku nampak kau punya credibility sebagai seorang penulis dan sebagai seorang pengarah. Tapi bila kenyataan yang kau buat tu, aku rasa tak patut lah. Tak patut. Be yourself lah, jujur. Isunya sekarang kat sini, kau membuat kenyataan yang mengelirukan, sedangkan kau boleh je cakap yang benar kan. Tak salah. Adakah salah kalau kau bercerita yang benar, yang kau ambil filem ni daripada dari filem Vanishing Act, ataupun mungkin daripada Pudia Parvai, ataupun daripada filem MGR yang aku cakap tu, ataupun daripada mana-mana filem kan. Jadi be yourself, aku rasa kau lebih baik daripada tu. Dan aku buat shout out ni bukan untuk menjatuhkan sesiapa, tapi sekadar bagi satu tanggungjawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar. Jadi sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah dan silap, itu adalah daripada kelemahan aku. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan sama-sama kita bersatu untuk menaikkan industri filem Malaysia. Dan akhir kata, sekiranya korang suka dengan syarat aku, korang boleh klik subscribe, korang boleh klik like, korang jangan klik dislike. Okay, korang boleh share, korang boleh komen di bawah.
Dan akhir kata, jangan lupa ketik loceng notifikasi untuk dapatkan kemas kini daripada aku dan Room and Rebel Studio. Akhir kata, salut Opera juga.